siang, ambil nih bebek pedas nih. Ayo Sufan. Sufan, awe mah. Dicari-cari bebek. Mantap ini. Mbak tempenya. Pokoknya ini lucu guys, enak banget. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Nera Serang. Gimana kabarnya teman-teman semua? Moga sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita mau makan bersama nih teman-teman tuh ya. Banyak banget. Karena hari ini ada teman untuk Mbak Yah yang datang. Jadi kita makan-makan bersama. Ayo. Dan ini ya teman-teman menunya. Apa-apa orangnya juga. Orangnya bure-bure. Menunya itu mantap sekali tuh ya. Ini ada tuh daun pepaya, daun singkong. Ayo Sufan, ayo Sufan, ayo. Ini. Ini kalau di warung Indo ini mahal nih, guys. Ya. Mantap-mantap. Ayo makan yuk. Yo, silakan makan yuk, dimakan semuanya. Mari makan teman-teman. Ini nikmat sekali, ini menunya banyak sekali ya. Dan alhamdulillah ini kita bisa kumpul makan bareng kayak gini ya. Ini hari Minggu ya. Ini sebenarnya hari libur, kita bisa libur ya, tapi di sini kita masih tetap kerja. Ini kita ngambil waktu siang ya, waktu makan siang itu aku tadi itu sudah pamitan sama kakek, sama majikanku, dan aku mau pergi makan-makan bareng-bareng nggak gitu. Alhamdulillah majikanku itu baik sekali teman-teman. Jadi aku dibolehin keluar sebentar gitu ya, kita makan bareng teman-teman kayak gini. Duh, ini kalau di rantau bisa makan bareng kayak gini itu udah nikmat sekali ya. Walaupun menunya itu sederhana, tapi kalau makannya tuh bareng-bareng kayak gini, rasanya tuh luar biasa sekali. Karena ini ada temanku yang lagi liburan ke sini gitu loh bareng-bareng. Dan ini masih kurang nih personilnya. Biasanya itu ada satu lagi, dan Mbak Ana itu yang pulang dari cuti, dia udah kembali lagi ke Taiwan, tapi dia nggak bisa datang karena ya kesibukan ya, dia nggak bisa datang. Akhirnya cuman ini aja temennya yang makan bareng, biasanya tuh banyak sekali. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah lebih dari cukup, kita bisa makan-makan sambil bercanda ya. Ini ada nasi tiwul, ada daun singkong, daun pepaya. Terus aku tadi juga goreng tempe crispy ya. Ada rica-rica bebek. Menunya Indonesia banget ini. Biasanya itu kita kalau mau makan makanan Indonesia itu kita akan liburan terus pergi ke warung Indonesia kayak gitu ya. Di sana itu menyediakan berbagai macam masakan Indonesia. Tapi di sini alhamdulillah ya, kita itu bisa masak sendiri, dan ini malah kita bisa makan bersama kayak gini, itu rasanya benar-benar nikmat sekali. Oke teman-teman, ini aku mau melanjutkan makan dulu ya. Mari makan, yang belum makan kita makan bersama yuk. Nung, ayah lu namun. Ini enak. Udah dulu aku yang masak nih. Memang enak. Ya, aman sih. Diresapin, dihayatin. Ya. Emang mau ini makan ini? Gak mau nih, kasih aku. Gak mau kasih sini, gak apa-apa. Yuk, gue yang ini kapan, nak? Tiwul itu loh, masih tiwul. Kalau gak mau jangan dimaksain, gak apa-apa. Iya lah.你不要吃吗？那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 
Alhamdulillah ya, walaupun di rantau kita masih dipertemukan dengan teman-teman kita Indonesia ya. Dan ini menunya tuh banyak banget teman-teman, spesial, ada rica-rica bebek, ada ini ikan bumbu kuning ya, ada acar itu apa sih, pepaya ya, macam-macam banyak sekali, dan ada itu sayur ubi, sayur singkong, daun singkong dan daun pepayanya itu yang mantap sekali. Ini ada yang kurang. Temennya itu yang dua itu nggak datang ya, yang satunya lagi pergi sebentar gitu, jadi nggak ikut makan. Dan yang Mbak Ananya, dia nggak bisa datang, jadi ini kurang ya temennya. Biasanya lengkap banget. Dan di sini ada Mbak baru ya, Mbak, temennya ada satu lagi. Pokoknya seru banget nih teman-teman. Rica-rica bebek, mantap. Ya ini kan aku sendiri. Bumbu apa? Pokoknya ini lucu guys, enak banget. Tetap, hari ini apa, besok apa, lari. Menunya tuh banyak banget, tapi kita pakai rica-rica bebek sama ini daun-daunan gini aja dah. Enaknya sudah luar biasa nih guys. Asar, pilas, siapa? Jadi semar, bola. Jadi kalian ada berapa tahun? Oh, makasih lah. Iya.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini kita sudah selesai makan dan ini mau diberes-beresin ya. Ini semuanya sudah dibuang dan ini masih ada sisa makanan. Kita mau antar ke rumahnya Mbak Ana ya, karena masakannya itu banyak sekali. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Nih, ini majikannya si Leni ya, kakek ya. Ini udah kayak temen aja nih. Tuh kan ya, kayak saudara ya. Aku mau pulang ya, mau pecah. Nah, dan ini Mbak Yani itu dulu itu yang jagain kakek ini. Tuh. Dan dia sekarang itu pindah majikan. Ini lagi main-main kesini ya teman-teman tuh ya, rame banget nih. Tapi mau pulang dulu nanti kesini lagi ya. Tadi habis makan-makan bersama tuh, di dalam juga masih rame banget tuh. Saya ke bola loh. Dan sudah selesai ya acaranya ya. Acaranya makan-makan bersama ya. Itu tadi rame banget, pokoknya senang banget ya. Setiap Mbak Yani liburan ke sini itu kita pasti makan-makan. Oke, kita lanjut pulang ya teman-teman ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.